kita di studio sekarang ni. Ini dia pelakon-pelakon syurga, syurga yang kedua. Apa tak? Ada dia nak tersasul tu. Syurga kita dapat jalan. Macam sana, Siti Eliza. Syurga yang kedua ni, dia bersiaran setiap hari Isnin hingga Jumaat. Jam 6 petang. Di Astro Prima. Astro Prima. Okay, so syurga yang kedua ni, cerita dia sangat... Kira sensitif. You tengok. I ikuti juga. Tengok. Busy. Ani memang boleh tengok lah. I boleh tengok. Kalau tak tengok memang jadi hal. So cerita dia agak sensitif pasal poligami kan. So I rasa I nak tanya soalan ni dekat Abang Zaro dulu. Kenapa saya? Sebab Abang adalah seorang suami dan yang mainkan watak berpoligami. So macam mana penerimaan tu? Do you have to like explain to your isteri dulu? Dia tidur luar ke? Sorry. Watak ni macam dia kena kecam sikit lah. Maknanya menjadilah watak tu. Hari-hari saya kena kecam juga lah. Semua geram buat saya. Perempuan kalau jumpa abang kat luar macam, Zarul! Macam tu, ada bang? Okey, dekat-dekat. Abang Zarul kena kecam, dia jadi Daniel. Yang lagi satu kena kecam. Okey, so Abang Zarul, Daniel, suami ya. Suami. Ni first wife. Ni first wife. Tahu tak siapa best friend dia? Siapa best friend? Tu? Tak betul. So, Kak Fasha, macam mana? Okey, sebenarnya kena tengok dari episod yang pertama. Baru boleh faham. Sebab kalau tengok daripada episod pertama, baru faham cerita dia. Okey. Dia sebenarnya kita berkahwin kerana terpaksa. Siapa yang paksa tu? Saya nak jumpalah orang tu, tolong paksa saya. Watak Umi, dia apa pelakon Azizah Mazat. Kak Azizah Mazat. So, isteri first ni cintalah. Yang sini, yang nombor dua terpaksa. Masalahnya dia best friend daripada sekolah. Sekarang ni konflik lah. Konflik. Sebab terpaksa merahsiakan. Okey. Nervous lah. Tambah lagi masalah. Masalahnya kau nak berguru kan. Cerita ni. Walaupun orang tak suka isu poligami ni, tapi cerita kita trending. Every day. Bukan every week ke apa. Memang every day. Dia macam ni lah. Macam-macam dekat rumahan. Menyampah cerita ni. Tukar channel mak. Tak berbiar dulu. Betul. Dia memang macam tu je. Pasal nak tengok kejadian-kejadian. Menyampah. Lepas tu tengok. Next nak tengok lagi lah. Tapi addicted. Kan? Alright. Cerita yang tengah hangat trending sekarang ni. Okay. So, cerita ni ada berapa episod sebenarnya? Dia melebihi 70 episod ke 70 memang tepat? 70 episod. 70 episod. Wow. Sekarang ni baru episod ke 11. Baru ke 11. So memang plot dia akan turun naik. Kita orang ni, setiap episod kan kita punya pacing tu laju. So, you guys asyik nak tengok. So, dia tak slow. Tu yang that's why kita rasa macam Alhamdulillah kita trending. And then lepas tu yang bestnya, you guys sebab apa tau, semua penonton tweet pasal syurga yang kedua. Syurga yang kedua. Tapi dekat dalam cerita ni, siapa yang selalu dapat ni, kesian. Yang nombor satu lah. Tak juga. Dia macam ni. Setiap orang ada plot masing-masing. Dia tak kisah. Yang baik tu orang kesian kat dia. Tidak. Ini yang terpaksa menjadi jahat pun orang kesian. Because orang faham situasi dia. Terpaksa bukan dia jahat, dia memberontak. Okey. Dia terpaksa rebel lah. Kenapa tak lawan je Umi masa Umi? Dah lawan dah. Tapi bagus lah kalau dia jadi Umi aku. Bagus tau Umi tu. Okey. So kena layan. Kena selalu layan. Kepada yang terlepas jangan risau. Astro ulang-ulang. Jangan lupa rekod. Okay. Macam Ijat. Tak biasalah panggil Ijat, panggil Kak Elizat. Ijat je, okey. Kau ni nak rasa muda je kan? Bukan, I risau. Sometimes orang macam nervous panggil macam kakak ni. Macam ni lah, Ijat. Okey, macam Ijat bawa watak Sabrina ni asyik nangis. Macam bukanlah ditindas, tapi memang sedih lah kan hidup dia. Apa cabaran lagi nak mewarnakan watak Sabrina ni? Okey, sebenarnya saya adalah orang bila orang hantar skrip ataupun orang offer saya, saya suka buat breakdown sendiri. Dan saya suka sit dengan director. Sebab bagi saya kalau kita letak graf kita sendiri, kita tak nampak benda lain sebab dia yang duduk depan monitor. Okay. Jadi saya tak suka kalau orang kata scene tu sedih, menangis, orang tu pandai berlakon. Saya tak believe benda tu, saya tak percaya. Jadi kalau setiap scene you mesti nak bagi untuk baik. Tapi you kena tahulah dominion ke apa benda ke, you nak bagi benda tu lebih ke, tapi kita bermain dengan janganlah. You kena bermain dengan you punya player sendiri baru scene tu nampak cantik. Dengan kawan-kawan kita kena
bincang, semua memberi. Semualah. Tapi dia orang semua memberi, anda semua merasa itulah. Tapi bukannya berarti ditindas tu dia nangis semua tak? Kan? Kita tak ada play macam emotion yang macam nangis all the time macam tidak lain. Kita play. Kita gaduh pun kita tak menjerit. Kita tak menjerit. Kita pasti panggil sayang. Dia memang kita panggil sayang. Bukan gaduh jiran dia. Tak ada tarik-tarik dalam pakai aku ni. Kan macam tu. Ai panggil dia sayang, dia panggil IB. Sampai ke habis kita masih lagi panggil gelaran tu. Maksudnya kita dia kita play deep lah. Untunglah. Okey, kejap lagi kita nak sambung. Kita nak tanya pasal 2017-2018. Tanya Abang Zarul. Abang Zarul nampaknya selepas GV, satu platform untuk menyanyi balik tapi keluar-keluar dia tak menyanyi pun. Dia berlakon pula lebih. Kan, mula-mula my darling inspector Daniel. Dengan Ijaz juga. Lepas tu ni. Ini adalah projek lakonan saya yang kelima. Dah wow, tahun dah kelima. Alhamdulillah, saya macam bersyukur sangat. Alhamdulillah. 2017 ni kira macam tahun saya lah. Macam tahun Abang. Alhamdulillah. Tapi ada plan untuk menyanyi semula ataupun aku nak berlakon terus? Ada satu lagi projek 2018, tunggu dan lihat saja. Wow. Gitu je dia hanging. Dia bagi kita tergantung gitu je kan. Macam apa lagi penting? Tadi kan dia kata dia duduk kat monitor director lah apa semua. Rupanya dia nak mengarah. Ya ke? Okay, tak, ke nak mengarah suami aja. Air, pergi buat air. Tak, sebenarnya saya ada cerita-cerita. Saya bukan saja nak duduk sebagai pelakon. Saya memang ada berjiwa besar untuk duduk sebagai director. Sebab saya suka setiap scene saya belajar apa selok-belok untuk dapatkan shot yang cantik. Okay. Saya study setiap, saya berjumpa dengan orang ni, saya tahu lakonan dia macam mana. Okay. Dia ni macam mana. Jadi bila kita berjumpa dengan orang-orang hebat, kita selalu nak jadi lebih hebat. Nak jadi bagus. Jadi saya selalu ada cerita-cerita saya nak duduk. Fight, suka nak fight. Saya suka fight dalam keadaan bersih lah. Betul lah. Yang bagus. Jadi saya ada cerita nak duduk kat kursi director, saya nak direct. So this is going to happen 2018. Tidak, sebab aku dengar kau nak direct. Bagi aku cakap dulu. Bagi aku cakap dulu direct. Ni Cik Fasha Sandar kita. Berlakon dia, filem dia, business salon lagi. Apa lagi 2018 apa lagi daripada Fasha? Tahun 2017 ni sangat tahun yang menjadi kebanggaan saya. Alhamdulillah. Okay. Dan 2018 nanti insya-Allah saya akan aktif dalam saya punya my own production namanya FS Creative. Okey. Wow. Tak salah dah start ada sitcom kan? Dah start dah 50 episod. Alhamdulillah rezeki. Dah pandai buat kelakar sekarang. Saya suka buat kelakar. Dalam tu awak jadi apa? Dah ada orang yang kelakar dalam tu. Dah ada orang yang kelakar dalam tu. Saya nama Cempaka. Oh, Cempaka. Serius sangat. Nama pun dah kelakar. Okey, Abang Zarul. Bukan Abang Zarul yang boleh bagi ucapan dan harapan untuk 2018. Okey, ucapan saya terima kasih kepada anda semua yang menonton Syurga yang kedua. Terima kasih kerana tweet tiap-tiap hari sampai trending kat Malaysia. Every day. Dan harapan saya agar terus menyokong dan menonton Syurga yang kedua. Terima kasih. Terima kasih Abang Zarul. Fasha, silakan. Terima kasih semua kepada penonton meletup. Jangan lupa untuk terus menonton Syurga yang kedua dan jangan lupa untuk trendingkan everyday. Thank you. Bakal director, silakan. Benda yang sama. Okey, untuk Syurga yang kedua, saya mohon semua orang akan tweet. Dan apa yang penting, setiap karakter akan terletak dalam hati korang. Yang penting, Syurga yang kedua lekat dalam hati 2018 you all. Terima kasih. Terima kasih Abang Zarul, Fasha. Terima kasih banyak. Happy New Year.